Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya nak tunjukkan pen serbaguna untuk memudahkan tugasan kita dalam menanda ataupun menyemak hasil kerja murid. Okey, menggunakan handphone. Kadang-kadang kita guna jari, jari kita ni besar. Jadi bila kita tekan huruf ataupun kita nak apa nak tulis dengan jari, dia akan jadi besar. Jadi kita guna pen lah. Pen adalah langkah penyelesaiannya dan senang saja, kita scroll saja. Okey, scroll ni dah pilih dah. Okay, kita scroll kat sini. Okey, kalau nak type pun type macam biasa. Okey, dia ada apa? Keluar huruf, kita tekan-tekan saja. Okey, macam note lah, note Samsung kan. Okey. Jadi kita yang guna Oppo ni, kita guna apa handphone yang biasa-biasa je, bukan handphone kayangan, kita bolehlah guna pen. Pen ni kita anggaplah pen kayangan. Okey, beli kat mana? Beli dekat Shopee. Okey, harga dia murah saja, RM6.90. Okey, nama pen ni H Dolling 2-in-1 Universal Capacitive Pen Multifunction Touchscreen. Ni saya tengok dekat laptop lah. Okey. So kalau nak dapatkan, belilah kat Shopee. Saya tak jual. Okey, itu saja. Mudah. Sangat mudah. Okey, saya tak boleh tunjuk macam-macam, takut dalam ni banyak rahsia. Okey, itu saja. Bye-bye.